Lihat Morpho, ada dinosaurus di mana-mana. Ah, Mila dan Morpho, bagaimana tentang taman dinosaurus yang baru ini? Taman dinosaurus? Benar, Bapak dan Profesor Rashid membawa dinosaurus ini ke masa kita. Karena semua orang suka dinosaurus, bukan begitu sobat kecil? Benar sekali. Bukannya ini berbahaya? Tentu tidak, Mila, kalau yang ini aman dan dia tidak makan manusia. Baguslah kalau begitu. Tapi Mila, kalau T-Rex yang ini... Kelihatannya itu tidak aman. Tenang saja, ini kandang terkuat di dunia. Asal jangan sentuh tuas ini ya. Ini yang mengontrol pintunya, coba lihat. Tuasnya macet. Semuanya lari! Cepat, Morpho! Berubahlah menjadi T-Rex juga! Kembali ke masa lalu. Mila, ada dua dinosaurus yang berhasil kabur ke kota. Jika bisa membawanya kemari, Bapak akan mengembalikannya ke masa lalu. Baiklah. Ayo, Morpho, berubahlah menjadi helikopter. Itu kan bukan pohon. Sepertinya dia lapar deh. Aku rasa kita bisa memancingnya dengan makanan. Berubahlah menjadi robot. Ambil pohon itu, Morpho. Pasti ada kejadian di luar taman. Hei, cepat menyingkir. Oh. Dia kuat, tapi tidak sekuat dirimu, Morpho. Berubahlah menjadi bulldozer. Dino. Sekarang angkat dia, Morpho. Terima kasih, Mila dan Morpho. Tanpa kalian, kami pasti benar-benar kewalahan. Kerja yang bagus. Tapi bagaimana dengan taman ini? Tanpa dinosaurus, tamannya jadi terlihat membosankan. Nah, bagaimana jika Bapak mengadakan piknik? Piknik. Bersama dinosaurus.